133 Bukit Barisan. Oh, di sini ya. Tenean Raya. Gas. Oh, Barisan. Oke, silakan Pak. Yang ingin mungkin masukan atau apa nanti. Cuman kami hanya berharap pada Ibu selaku DPRI, selaku perwakilan kami dari Provinsi Riau, kami berharap kepada Ibu karena di bulan Maret itu kabarnya P3K kami mulai. Kalau sudah mulai dan regulasinya sudah ada, sudah ditandatangani, maka tidak akan bisa dihalangi lagi. Mungkin sampai saat ini kan belum terbit regulasinya, makanya belum dimulai. Cuman harapan kami dari honor GTKN Angka 13 ini adalah supaya P3K ini kalau bisa dibatalkan dan diselesaikan dulu masalah guru-guru honor, khususnya yang umur 35 ke atas. Berikutnya juga kami berharap kepada Ibu, ini kalau kita bisa berandai-andai karena Ibu selaku perwakilan kami di pusat, seandainya ada regulasi yang terbaru, jadi kami berharap kepada Ibu supaya tetap memperjuangkan kami. Itu harapan kami kepada Ibu, karena seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kalau tetap kita masuk dalam regulasi P3K, sementara persyaratannya umurnya sampai dengan 59 tahun. Ya. Dari umur 20 sampai dengan 59 tahun. Itu pun masuk nanti yang honor di swasta. Maka persaingan disitulah teman-teman merasa istilahnya bukan tidak sanggup. Kita sanggup, cuman apa susahnya, apa tidak, istilahnya berikan sajalah kuota itu kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Itulah harapan kami kepada Ibu, karena mungkin Ibulah yang bisa bersuara di pusat, yang betul-betul bisa memperjuangkan kami. Kami tetap di bawah, tetap berjuang, mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan ke pusat, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Desi selaku ketua provinsi, betul-betul berjuang dan betul-betul menyampaikan harapan-harapan ini baik kepada Komisi 3, Komisi 11, Komisi 2, Komisi 10. Alhamdulillah semua sedang berjalan, cuman nanti kan keputusan tetap di tangan Presiden. Jadi harapan kami ketika mungkin ada voting mengenai ini, salah satunya Ibu yang bersuara, maka pilihlah kami selaku pilihan Ibu. Itulah harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mengenai GTKHNK ini lagi, Bu. GTKHNK ini yang untuk
guru agama, tidak saya sebutkan agama Islam, karena guru agama di negeri itu ada agama Islam, ada agama Kristen. Jadi seluruh guru agama, ini kalau kita tinjau dari apa yang telah mungkin diterbitkan undang-undangnya ataupun yang mau diangkat untuk P3K ini juga Bu, ini nampaknya guru agama ini agak apa namanya? Kayak anak tiri. Jadi harapan kami, posisi kami nanti bisa sama. Jangan hanya nanti yang wali kelas kan? Kemenang. Karena ketika kami tanya pun kemana itu tak ada untuk guru agama. Jadi nanti mungkin bisa juga digaungkan Ibu, disampaikan Ibu, supaya bagaimana jangan nanti saya bilang mungkin rata-rata alumni dari STI Al-Azhar itu adalah guru agama Bu. Kalau sudah di negeri. Karena biar linear kan gitu SPDI-nya. Jadi khusus di Kota Pekanbaru, di Kota Pekanbaru mungkin guru-guru yang masih ada namanya komite, termasuk mungkin di Meranti ya, Meranti. Ya masih ada namanya guru komite. 1301. Kampar masih ada juga Bu. Komite. Masih ada juga komite ya. Sampai sekarang bupatinya tidak mau mengasih SK. Dinas. Iya. Saya bupati. SK apa? Pemerintah Kampar ya. Pemerintah ya. Jadi kenapa Bu? Ini dengan adanya pun nanti seleksi CPNS ini, sedikit demi sedikit kami akan berkurang GTKNK ini. Kami akan mundur. Kenapa? SK kami itu nanti SK kami itu tidak ada nilai apa-apanya. Perkenalkan Ibu, nama saya adalah Novia Sari. Saya mengajar di SD Negeri 89 Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi. 89. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan beberapa keluhan dari beberapa teman-teman untuk memperjelas betul yang dikatakan Bapak tadi, Pak Ali tadi. Karena kan yang komite di Pekanbaru ini memang Ibu, kami belum mendapatkan SK yang bisa dipergunakan untuk kekuatan hukum kami, misalnya seperti SK dari wali kota. Kalau dari kabupaten kan SK-nya dari bupati. Sementara kami yang dari komite ini, SK kami yang dikeluarkan hanya dari SK dinas. Nah, SK ini bukan SK sebagai pengangkatan, bukan, tapi hanya untuk penetapan gaji kami boleh dibayarkan menggunakan dana BOS. Sementara teman-teman yang mengajar di komite sekolah negeri ini, mereka tentu sudah lama mengabdi dan juga mungkin bisa diadu dengan beberapa teman-teman yang PNS di sekolahnya. Mohon maaf Ibu, kami berbicara seperti ini karena kami rasanya datang pun sama. Misalnya PNS itu datangnya lebih awal, kami pun lebih awal daripada mereka, dan juga kami mungkin bahkan pulangnya lebih lama daripada mereka. Nah, kadang-kadang yang kami keluhkan saat ini adalah apalagi penggunaan dana BOS. Dana BOS ini kami, gaji kami biasanya kalau yang honorer ini bekerja terlebih dahulu. Bekerja terlebih dahulu baru kami digaji. Sampai kini belum gajian kan? Sampai saat ini kami juga belum gajian, sudah 2 bulan. Itu terkendala karena dana BOS tadi Ibu. Ya, maksud kami begini, jadi kalau misalnya PNS, mohon maaf kami sebenarnya bukan ada rasa iri atau apa bagaimana. Kalau PNS terlambat gajian, mereka mengeluh ya. Nah, kami sebagai honorer karena terlambat juga gajian, berarti kami tidak boleh mengeluh ya. Berarti kami tidak butuh uang untuk pergi ke sekolah. Berarti kami didoakan guru honorer itu adalah guru yang kaya raya, alhamdulillah. Banyak sabarnya ya. Jadi kami mengajar pun dengan anak itu ibaratnya dengan ikhlas ya, karena kami tidak ada mengharapkan imbalannya. Ibu sendiri bisa tahu, mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin gajinya belum sampai 1 juta. Karena kemarin kan sudah ada ketentuan bahwasannya gaji guru honorer itu tidak boleh di bawah 1 juta.
Nah, kali ini masih ada beberapa teman. Bisa jadi mungkin muridnya yang di sekolah itu sedikit, sehingga dana bos yang didapatkan tidak mencukupi. Jadi untuk membayar gaji honorer itu, maka gajinya tidak sampai 1 juta. Dan yang kedua, mungkin bisa jadi guru honorernya banyak. Seperti di tempat saya, Ibu, guru honorernya sebenarnya kalau guru kelas, yang guru honorer ada berdua dengan saya. Yang satu ngajar guru kelas tinggi, yang satu ngajar guru kelas rendah. Kalau kelas tinggi kan Ibu tahu ya, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah guru kelas rendah. Yang guru kelas tinggi adalah 4, 5, 6. Terus guru olahraga, PJOK, itu ada 2 orang, berarti sudah 4 di honor. Terus ditambah juga, ya, ditambah juga guru agama. Kebetulan guru agama itu dua-duanya pensiun waktu itu, jadi ada guru honorer 2, jadi sudah 6 orang. Ditambah operator TU-nya 1, 7, terus ditambah lagi guru BMR, ya, 8. Ditambah lagi ada satpam, jadi kami 9. Kebetulan kami tempat sekolah kami itu adalah di Kecamatan Sukajadi, di Kelurahan Harjosari, di dekat kantor KUA Sukajadi. Waktu itu sebelum pandemi, ya, di kantor KUA Sukajadi, Ibu, di Jalan Bunga Kertas. Ya. Jadi waktu sebelum saat pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah mungkin murid kami masih banyak. Tapi karena terkendala COVID ini, jadi mungkin waktu penerimaan murid baru tidak banyak yang ingin mendaftarkan ke sekolah. Pemikiran mereka mungkin seperti ini, Bu. Jika anaknya bersekolah, tentu mereka akan memerlukan biaya dari segi pembayaran mungkin baju sekolah. Kalau mereka saatnya tidak bersekolah, berarti kan mereka tidak akan mengeluarkan biaya. Bu, maksud saya, maksud kami kalau bisa memang SK kami itu, kalau misalnya seandainya curhatnya begitu lengkap, ya, saya pikir yang memang inilah menjadi beban, ya, otomatis kalau nggak dikeluarkan curhat ini bisa jadi disulit, ya. Jadi hari ini saya pun senang bisa mendengarkan langsung terkait dengan curhatan Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait dengan Pak Ridwan, ya, kalau boleh saya mungkin memberikan klarifikasi sedikit. Di regulasi P3K yang akan diberlakukan itu, ya, semoga regulasi itu bisa dipending terlebih dahulu, ya, sampai keinginan masuk daripada guru-guru honor ini 35 plus bisa ikut masuk di dalamnya. Insya Allah saya akan buatkan nanti rekomendasi, ya, surat terkait dengan itu. Dan terkait dengan keinginan teman-teman juga bahwa dukungan ini tidak hanya kepada saya personal untuk bisa diberikan juga kepada 3 orang anggota lainnya. Saya pikir pandailah Bu Desi dan Mbak Husnil, ya, untuk menghubungi kawan-kawan, karena kita punya kondisi yang memang saya bisa bertemu langsung dengan beliau bertiga, tetapi tentu maksud dan tujuannya akan jauh berbeda, ya. Saya tetap akan memberitahu bahwa ini harus mendapatkan dukungan, ya, itu dukungan moral. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga menginginkan dukungan moral itu, gitu, selain dari dukungan kekuatan yang kami punya karena kita punya link langsung ke pusat dan bersama dengan menteri. Itu, ya, Pak Ridwan. Selanjutnya terkait dengan guru komite yang belum mendapatkan SK. Ini sekaligus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Novia Sari. Terkait dengan ini, saya mohon kepada provinsi, ya, pengurus provinsi, mendorong kepada kabupaten kota untuk bisa memberikan SK kepada teman-teman guru di atas K3, guru negeri, ya, ini kan guru negeri semua, guru negeri di atas 35 plus yang masih menggunakan SK komite untuk bisa diberikan SK oleh pejabat setingkatnya. Jadi kalau wali kota Pekanbaru, tentu oleh Bapak wali kota, ya, yang sudah kayaknya di dalam catatan saya yang sudah hanya siap, ya, Kampar belum, Pelelawan juga sebagian, dan Pekanbaru yang belum. Jadi nanti mohon, ya, sama-sama
untuk bisa memberi SK ya kepada Bapak Wali Kota untuk bisa meng-SK-kan komite, guru komite ini ya. Supaya bisa menjadi guru GTN 35 PES. Nah, ya kan ya? Udah hafal ya. Hafal kayak udah nih. Selanjutnya terkait dengan insentif guru honor komite yang ada di Kota Pekanbaru yang tahun 2020 hanya mendapatkan 4 bulan, saya akan membuatkan isi rekomendasi untuk Bapak Wali Kota yang pertama untuk menyegerakan memberikan SK terkait dengan guru komite. Yang kedua, ini diperuntukkan untuk Wali Kota Pekanbaru. Yang kedua terkait dengan insentif guru honor komite yang memang baru didapatkan 4 bulan tahun 2021, mudah-mudahan 2020, mudah-mudahan 2021 bisa itu full didapatkan oleh guru. Ini itu ya. Jadi itu SK, itu rekomendasi. Kalau untuk Kampar Bu, gimana Bu? Kalau untuk Kampar nanti SK-nya dari sini. Karena biar dari provinsi. Biar dari provinsi yang akan menyampaikan rekomendasinya. Tapi secara lisan kalau ketemu dengan Pak Catur, kebetulan saya juga agak sering ketemu sama beliau nih. Kalau ketemu dengan beliau, saya akan bisa bisikkan langsung kepada beliau terkait dengan guru, dengan SK guru honor komite Kampar ya. Berikut juga dengan pelawan yang sebagian. Jadi saya pikir perjuangan dari teman-teman yang provinsi Pak Sawal Pak Sawal dan Bu Besi ini kayaknya ya, yang di provinsi untuk bisa membantu teman-teman yang di kabupaten kota. Jadi bisa diselesaikan kabupaten kota, selesaikan kabupaten kota. Yang nanti di pusat saya akan bantu untuk di pusat dan rekomendasi untuk Kota Pekanbaru dan Gubernur untuk Dinas Pendidikan terkait dengan pengangkatan kuota yang kurang dari 1 juta itu ya. Itu saya akan buatkan rekomendasi untuk Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di Provinsi.